Halo sahabat Asuka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Iksa di channel Taksaka Bonsai tentunya. Apa kabar sahabatku, semoga selalu dalam keadaan sehat tentunya dan tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Dan untuk rezeki selalu dilancarkan dan dibukakan jalan yang lancar dan berkah untuk segala usaha dan karya yang sahabat lakukan. Oke sahabatku, untuk kesempatan sore kali ini saya bagikan dokumentasi sedikit ya. Hari ini adalah edisi kreasi sahabatku ya. Kita berkreasi dengan sebuah bahan amplas. Yang ini jenis amplas hitam sahabatku ya. Jadi setahu saya untuk jenis amplas itu atau ficus amplas ya, yang masih satu keluarga dengan jenis ficus ya, itu ada dua jenis. Ada amplas putih yang sudah lumrah di bonsai sahabatku ya, yang banyak di bonsai. Dan kemudian ada satu lagi amplas hitam. Nah untuk amplas hitam ya seperti ini ya sahabatku ya. Ini adalah bahan amplas hitam yang pertama kali ya saya cari ya, atau saya dongkel, karena kebetulan ada tadi saya lihat di pinggiran selokan ya sahabatku ya, atau pinggiran kali ya yang sudah didindingi. Jadi untuk daunnya seperti ini sahabatku ya, menjari ya, seperti apa ya, mungkin seperti daun murbe sahabatku ya, hanya agak panjang saja sahabatku ya untuk penjariannya ini. Kemudian untuk teksturnya ya, karena amplas ya, ini memang kasar sahabatku ya. Di bagian atas dan di bagian bawahnya juga sama, ini kasarnya ya. Nah, kemudian menurut info yang saya mungkin pernah lihat ya, atau baca atau saksikan di YouTube juga, untuk amplas hitam sendiri mungkin peminatnya kurang banyak ya, atau tidak terlalu banyak untuk dijadikan bahan bonsai, karena untuk pertumbuhannya menurut informasi yang saya dapatkan ya agak lambat sahabatku ya untuk pertumbuhannya. Tetapi untuk karakter dari batangnya sendiri saya kira cukup bagus ya, tidak kalah dengan amplas putih. Dan ini kita coba akan setting sahabatku ya. Nah, di sini sudah ada sebuah batu pecahan tebing ya, yang seperti saya gunakan pada bahan waru saya yang on the rock itu ya. Nah, jadi ini cukup bagus juga, walaupun kesannya ya seperti ini ya, lurus ya, tapi untuk teksturnya atau karakternya cukup menarik ya. Jadi saya akan coba men-setting on the rock untuk bahan amplas putih, amplas hitam ini ya. Nah, kita akan setting sehingga kita memiliki satu bahan lagi ya untuk koleksi di rumah ya, untuk bahan bonsai rumahan. Jadi simak videonya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dengan ikhlas di channel Taksaka Bonsai. Selamat menyimak sahabatku, dan jangan lupa ngopi ya. Salam satu hobi sahabat. Oke baik sahabatku, tanpa berlama-lama kita langsung coba setting akarnya dulu ya sahabat ya. Kita sesuaikan dengan batu yang kita punya ini. Karena akarnya memang sudah seperti ini ya, kita harus sesuaikan agar bisa menempel paling tidak cukup baik di batu ya. Untuk di sini kita lihat ada akar yang cukup besar ya, yang paling dominan. Yang ini mungkin menarik nutrisi paling banyak ya. Dan cenderung akar seperti ini mencari air sahabatku ya. Ini tadi tidak tertempel tetapi masuk ke air ya. Nah, jadi saya akan coba lihat ya untuk perakarannya. Karena sepertinya akar yang besar ini akan sulit ya untuk kita tempelkan ya pada permukaan batu ini. Kemungkinan besar ini akan saya buang sahabat ya. Ini akan saya buang, kita gunakan untuk akar-akar yang lebih kecil di sini ya. Saya akan coba kurangi di bagian tempat menempelkannya, di bagian belakang ya. Seperti ini kita coba ratakan saja ya. Nah, ini untuk kayunya cukup keras ya, lebih keras dari amplas putih saya rasa ya. Hanya saja ini cepat robek ya sahabat ya, untuk kulit kayunya ini cepat robek jika ada patahan ya. Tadi saya sempat tarik untuk akarnya itu sangat apa ya namanya ya, agak renyah ya untuk kulit kayunya itu ya. Saya akan coba sesuaikan mencari
muka dari tebingnya ini atau batunya ini. Saya kira di sini paling enak ya. Kita coba tempelkan ya. Ini sudah saya ratakan di bagian belakangnya. Saya akan coba settingkan. Nah, untuk akar besar ini cukup mengganggu ternyata ya. Nah, ini akan saya potong, dan karena juga ini sudah ada robekan ya, di bagian sini ada robekan, jadi saya putuskan untuk melakukan pemotongan ya untuk akar besarnya ini. Kita coba pakai catok saja dulu ya, cukup mudah sudah. Nah, ini kita buang. Jadi untuk sahabat penghobi pemula ya, terutama ya, masih cukup banyak ya kalau kita cari di alam. Tetapi untuk pendongkelan yang riskan tentunya saat ini tidak dianjurkan lagi ya, karena keadaan di alam sudah apa namanya, mungkin sudah sangat minim ya untuk bahan-bahan bonsai terutama yang besar ya. Sekarang lebih dianjurkan ke budidaya sebenarnya. Tapi untuk sekedar bahan belajar atau koleksi pajangan di rumah ya, kita bisa manfaatkan jenis-jenis ficus yang masih banyak tumbuh di dinding-dinding selokan atau senderan ya sahabatku ya. Ya, yang biasanya itu bibitnya dibawa oleh burung atau hewan pemakan biji yang lain ya. Nah, ini seperti ini sahabatku ya. Setelah kita potong, jadi untuk amplas hitam seperti tadi saya katakan, ini adalah bahan jenis amplas hitam yang pertama ya yang saya coba tanam, dan langsung kita settingkan on the rock seperti ini karena memang posisi tumbuhnya di alam ya seperti ini ya, ada di apa namanya tempat yang vertikal ya, jadi akarnya menjulur. Tentu saja untuk dijadikan bahan formal atau informal juga kurang cocok ya sepertinya sahabatku. Yang paling cocok ya untuk ondrok seperti ini ya. Saya akan coba urai untuk akar-akarnya ini sahabat, untuk mencari komposisinya di tebing ini agar enak dipandang ya. Ini sepertinya kita harus pakai tremor ya agar bisa lebih gampang untuk melihat dari sekelilingnya ya. Oke, ini dia tremornya, dan saya juga sudah siapkan langsung untuk media tanamnya sahabatku. Kita pakai pot yang tersedia ya, ukurannya kecil dan tidak seimbang sebenarnya dengan batu ini ya, tapi hanya ini yang tersedia, jadi kita gunakan saja. Saya akan coba langsung pasang di potnya ya. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita lanjutkan sahabatku ya. Kemudian untuk batang utamanya ini dan percabangan yang sudah ada ini ya, ini kita buang semua sahabatku ya. Saya sebenarnya belum terlalu paham untuk titik tumbuhnya ada di atau tumbuhnya di bagian mana ya. Yang jelas kalau ada semacam benjolan-benjolan tersebut biasanya di sana adalah titik tumbuh ya. Di sini sudah ada seperti sahabat saksikan ya, di bagian bawah dekat pangkal akarnya ya sudah ada, dan ini adalah posisi yang cukup sesuai sahabatku ya menurut saya, karena tidak terlalu jauh agar sesuai dengan apa ya namanya bentuk atau besar bahanan ini secara keseluruhan, dan ketika nanti sudah di tebing ya, jadi cukup pas ya, menurut saya. Ya, saya akan potong di bagian sini ya, kita press saja agar lebih mudah kita melakukan persettingan ya.
ya. Nah, jadi seperti ini sahabat ya. Untuk apa namanya ini, percabangannya kita buang saja potongannya. Nah, jadi seperti ini hasilnya untuk bahan utama ya dari amplas hitam ini ya. Nah, ini sisa akar di sini kita akan buang juga ya, agar tidak terlalu panjang. Nah. Oke, jadi cukup simpel tetapi sudah ada akar yang cukup menarik. Saya akan coba settingkan ya. Nah, di sebelah mana ya? Nah, di sini mungkin ya. Kita urai saja agar mendapat posisi yang enak ya. Kira-kira di sini cukup enak, nempelnya juga cukup bagus. Ini kita perlu buang yang di bagian ini agak tipis sedikit ya. Nah, saya akan coba kurangi lagi. Kita langsung tanam ya sebentar ya. Saya akan settingkan dan atur akarnya. Kita langsung tanam. Nah, ini untuk bodinya ini kita tahan dulu sementara sahabat gue. Karena untuk pertumbuhannya tentunya belum tentu juga ini bisa hidup ya, tapi mudah-mudahan hidup ya. Agar kita bisa kelola lebih lanjut. Jadi kita ikat dulu ya, karena tidak menempel dengan baik tentunya seperti tadi di tempat hidupnya yang semula ya. Ini kita anggap baru ya, jadi kita tahan sementara di bagian ini ya, di bagian bodinya ya. Baik sahabatku, jadi seperti ini ya sahabat ya, hasil untuk pensettingan akar dari dongkelan atau congkelan bahan bonsai amplas hitam yang saya dapat dari dinding selokan ya, dinding saluran irigasi sebenarnya. Jadi seperti ini hasilnya sementara. Kita akan tunggu untuk pertumbuhannya lebih lanjut tentunya sahabatnya, mudah-mudahan ada pertumbuhan tunas-tunas baru yang bisa kita teruskan nanti. Ini sementara kita biarkan dulu, saya akan coba tanamkan seperti ini saja dulu ya. Nah, ini sekarang kita tambahkan untuk medianya ya, kita kubur sampai kira-kira setengah senti dari mulut potnya ini ya, agar akar-akarnya ini bisa mendapat apa namanya perlindungan ya, terutama di bagian serabutnya di bagian bawah ya. Nah, rencananya juga ke depan akan saya lakukan pemumian ya, seperti yang biasa saya lakukan ya. Nah, ini kita tambahkan media dulu ya.
Baik sahabat Aksara Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Jadi seperti demikian video yang bisa saya sharingkan untuk kali ini di Aksara Bonsai. Pada edisi kreasi kali ini, saya berkreasi dengan menggunakan bahan amplas hitam atau ficus amplas hitam ya, yang saya congkel tadi di dinding selokan atau dinding saluran irigasi tepatnya sahabatku ya. Dan sudah kita setting seperti demikian di batu pecahan tebing ini. Nah, jadi kita bisa gunakan batu apapun ya, yang penting unik dan karakternya cukup bagus ya, sebagai apa namanya, interpretasi tebing di alam ya. Jadi seperti demikian, untuk bahan amplas hitam ini kita tunggu dulu, mungkin nanti rencana kita akan mumikan juga ya, seperti programan ondrok saya yang lain, kita bungkus dengan media dan kemudian kain ya, kita lilit dengan kain agar akar-akar yang kita dapat dari alam ini bisa terlindung dengan baik dan tentunya menunjang pertumbuhan akar-akar baru ya, yang mungkin nanti lebih melekat lagi di batunya ya, sehingga terkunci untuk bodinya di atasnya ya. Tentunya juga kita menunggu pertumbuhan tunasnya di bagian atas. Mudah-mudahan sekali lagi bahan ini bisa hidup sahabatku ya, dan bisa kita program ke depan, kita jadikan sekedar koleksi sahabatku ya, bagi kita penghobi pemula seperti ini. Jadi jangan takut ya untuk belajar, ya, tetap semangat belajar, manfaatkan bahan-bahan yang masih cukup banyak tersedia di alam. Seperti jenis ficus ini cukup masih cukup banyak ya, terutama di dinding-dinding apa namanya ya, selokan, kemudian kali ya, yang ukuran-ukuran kecil atau mini seperti ini tidak apa-apa ya menurut saya untuk belajar ya, untuk mengelola sebuah bahan bonsai. Jadi tetap semangat belajar, kita sama-sama belajar, kita belajar sama-sama. Dan jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe di channel Aksara Bonsai, agar saya bisa terus berbagi proses belajar saya di Aksara Bonsai ini ya, tentang seni bonsai, teknik-teknik, dan budidaya yang saya lakukan ya. Terima kasih sudah menyimak sahabatku, dan mohon maaf atas kekurangan pada video kali ini. Saya tutup saja, sampai jumpa lagi di edisi berikutnya di Aksara Bonsai. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Aksara Bonsai.